Pemirsa harus balik lalin H+5 di kawasan jalur Cianjur Puncak masih padat. Pengendara yang sedang dalam perjalanan dari arah Cianjur menuju Bogor, Jakarta sekitarnya dihimbau untuk menghindari jalur Puncak. Pasalnya kendaraan di jalur tersebut mengalami peningkatan cukup tajam. Kapolres Cianjur mengatakan volume kendaraan yang melintas di jalur Cianjur sejak hari pertama Lebaran, kendaraan tidak hanya pemudik tapi juga banyak wisatawan yang hendak berlibur di Jawa Barat. Karena itu dirinya menghimbau kepada para pengendara untuk menghindari jalur Puncak dan mengalihkan kendaraannya lewat jalur Jonggol dan Sukabumi. Kendaraan pemudik yang terlambat pulang kampung berbaur dengan kendaraan pendatang, wisatawan dan warga lokal sehingga antrean panjang bahkan macet total hingga berjam-jam. Kepadatan kendaraan di jalur Puncak masih terjadi meski usai Lebaran. Diperkirakan kepadatan arus di jalur Cianjur Puncak akan terus meningkat pada Kamis sore nanti sehingga pengendara dengan tujuan Bogor dan sekitarnya dari arah Cianjur dapat mengambil jalur Jonggol dan Sukabumi. Untuk pagi hari ini mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat tadi diadakan pemendingan di wilayah Bogor, dimana dari Cianjur Bogor, kemudian saat ini dari Bogor ke arah Cianjur sedang dilakukan pendorongan arus sehingga nanti direncanakan setelah arus bersih dari Bogor yang menuju Cianjur akan dilaksanakan one way. Kedua jalur tersebut tergolong ramai lancar selama arus balik sehingga pengguna jalan lebih baik mengambil jalur tersebut untuk sampai tepat waktu ke perantauan di Jabodetabek. Untuk mengantisipasi kemacetan, kepolisian Resort Cianjur terus melakukan koordinasi dengan Polres Bogor untuk dilakukan sistem satu arah atau one way. Meski arus kendaraan yang melintasi terlihat cukup tinggi, namun tetap berjalan lancar dari kedua arah menuju Cianjur atau sebaliknya menuju Jonggol. Heri Setiawan, Bandung TV.